Bulan Suro atau Muharram menjadi salah satu bulan yang dihormati oleh masyarakat Jawa, tak terkecuali bagi masyarakat Padukuhan Mudal. Pada tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, setiap tahunnya masyarakat di Padukuhan Mudal, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menggelar tradisi nguras umbul mudal. Umbul merupakan sebuah mata air yang telah ada di Padukuhan Mudal sejak lama. Menurut sesepuh desa, konon mata air tersebut dijaga oleh sosok Ki Juru Taman dan Nyi Juru Taman. Umbul Mudal hingga saat ini masih dimanfaatkan airnya oleh masyarakat untuk mandi maupun keperluan sehari-hari. Untuk menjaga kebersihan dan kelestarian umbul mudal, masyarakat rutin menggelar tradisi nguras umbul setiap tanggal 1 bulan Suro. Tujuan diadakan acara tersebut selain untuk membersihkan mata air, juga sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rahmat dari Tuhan. Berikut ini kami suguhkan pertunjukan seni jatilan dalam rangka tradisi nguras umbul mudal 1 Suro 1952B 11 September 2018.
Thank you.